terbuat dari pohon kelapa yang dilobangi sebagai alat pemberitahuan kepada warga untuk berkumpul di masjid dan jika ada salah seorang warga yang meninggal dunia. Pemberitahuan ini dapat diketahui dengan hitungan pukulan beduk tersebut. Jika beduk dipukul 3 kali, berarti memerintahkan masyarakat berkumpul di masjid. Dan jika pukulan 7 kali, berarti ada salah seorang warga yang meninggal dunia. Masjid Toboh Kelapa merupakan nama sebuah daerah dan nama Toboh merupakan sebuah kediaman tempat tinggal masyarakat yang ada di berdomisili di sekitar Kenegarian Kurekaji ini. Kalau masjid ini sendiri sebelumnya berdiri sekitar tahun 1890, cuma waktu itu masih berupa bangunan dari kayu dan berlantaikan dari bambu. Dan direnovasi kembali dibangun secara permanen pada tahun 19... yang sudah didata oleh Kemenag Republik Indonesia. Sejak dibangun 1926 masih merupakan sama dengan bentuk asli dari 1926 dan jumlah tiang luar berjumlah sebanyak 18 tiang dan jumlah tiang dalam berjumlah 9 yang berjumlah keseluruhannya 27. Hal itu menandakan tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj untuk menjemput salat pada zaman Nabi Muhammad dulu. Dan untuk tiang dalam itu berjumlah sebanyak 9 tiang bulat ditambah tiang petak sebanyak 4 tiang yang berjumlah 13. Yang hal itu menandakan 13 rukun salat yang harus kita laksanakan hari semalam. Dan untuk satu ke atas dengan satu tiang utama menandakan keesaan Allah bahwa Allah itu satu, menandakan masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kegiatan yang melekat di masjid ini, di samping kegiatan hari-hari besar Islam, ada kegiatan-kegiatan belajar petitah-petitih adat Minangkabau, contohnya dalam memilih pemimpin dan dalam acara kegiatan hajatan, persiapan hajatan dan acara niniak mamak lainnya.